Polri sebagai aparatur penegak hukum dihadapkan pada ekspektasi-ekspektasi masyarakat, salah satunya untuk melakukan perubahan secara progresif mengikuti perkembangan zaman. Divisi Hubungan Masyarakat Polri melaksanakan pelatihan sistem pengelolaan informasi terpadu serta peliputan dan produksi konten tahun anggaran 2019 yang diadakan di Hotel Grandika, Jakarta Selatan. Acara yang dibuka langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal turut diikuti oleh para peserta perwakilan Satuan Kerja Humas dari 19 Polda. Kadiv Humas Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal dalam sambutannya mengatakan, untuk memperkuat institusi kepolisian negara Republik Indonesia harus mempunyai kemampuan dalam memanage informasi digital. Kita bicara bukan hanya Polri nanti, bicara negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan pelatihan tersebut juga turut dihadiri oleh Karo PID Divhumas Polri Brigjen Pol Syahardiantono, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prastyo, dan seluruh pejabat utama Divhumas Polri. Pelatihan sistem pengelolaan informasi terpadu SPIT dan peliputan serta produksi konten tahun anggaran 2019 saya nyatakan dibuka. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.